Alright, assalamualaikum dan selamat raya semua. Alright, okay. Nenek semua okay, sihat semua. Okay, alright, okay. Mula-mula untuk buat interval shooting ataupun kita panggil sebagai timelapse pakai Sony A6 IV ataupun yang sama line up dengannya. Mula-mula kita buka on camera yang biasa. Lepas tu kita pergi menu. Lepas tu pergi dekat setting nombor 1 kamera yang belah kiri ni. Lepas tu kita pergi dekat page nombor 3. So, hasilnya kita akan sampai sini. Tekan kanan, kita akan masuk page nombor 3. Lepas tu kita pergi interval shoot function. Okay, dalam ni, okay, pastikan dia on. Barulah akan bermulanya timelapse tu. Kalau kita nak tutup timelapse, kita off benda ni. So, bila kita tekan gambar macam biasa lah, dia tak ada lah timelapse. So, kalau nak buat timelapse, on. Okay, lepas tu, shooting start time. Contohlah, mungkin kita nak masukkan orang ke, nak masukkan apa-apa kan. Okay, kita set lah macam dalam 5 saat. So, selepas 5 saat, baru dia start tangkap gambar. Ini untuk yang gambar pertama. Tapi, macam biasa lah, saya guna 3 saat sahaja. Shooting interval. Okay, shooting interval ni pula kita boleh set jarak daripada satu shot ke satu shot. Sebab timelapse pakai A6 IV ni dia bukannya record video, tak, dia tangkap gambar satu-satu gambar. Contohlah satu shot ke satu shot ni saya buat dalam 2 saat. Sebab benda ni ada reason dia. Okay, kalau kita buat 1 ke 2 saat, benda ni biasanya kita macam nak rakam awan, kereta lalu lalang ke apa. Kalau kita set dalam 3 ke 4 saat, benda ni untuk macam nak dapat landscape dan kita nak perlahankan sikit lah awan tu, tak ada laju sangat macam tadi. Lepas tu kalau kita letak macam 1 ke 3 saat juga sesuai untuk rakam orang berjalan kaki. Lepas tu kalau kita ambil macam dalam 30 saat punya shoot, benda ni sesuai lah untuk astroscape ataupun bahasa ringkasnya kalau kita record langit waktu malam, itu astroscape. Contohlah kan kalau nak buat 30 saat, tapi saya record benda biasa-biasa saja, saya pakai 3 saat. Lepas tu number of shot, benda ni yang kita kena kalikan frame rate dengan berapa saat yang kita nak. Contoh saya nak dalam 15 saat contoh. Lepas tu kali dengan 25, dapat jumlah tu masukkan dalam tu. So sesuai lah untuk 15 saat. Tapi yang pastinya berapa second kita nak dengan berapa frame yang kita nak. So AE tracking sensitivity. Apa maksud AE? AE ni auto exposure. Benda ni dia akan jagalah, oh nak jaga exposure ke tak. So kita boleh setting lah, nak jaga gila-gila pakai high, pakai mid dah okay dah. Kalau macam oh tak apa, saya tahu nak adjust macam mana, so pakai je low. Tapi saya jarangkan mid sahaja. Ya, yeah, tu je. Selamat raya semua. Okay.